Satu, dua, tiga. Ini dia temannya Kak Fahmi. Kenapa? Kumisnya gatel. Oh, kumisnya gatel. Yang di belakang, lomba duduk yang rapi. Rapi. Yang di belakang belum rapi. Harus duduk dulu yang belakang. Ya dah. Sekarang kita garukin dulu bonekanya. Oh, pakai jam. Kita garukin dulu bonekanya. Pakai jam. Nah, sudah, ya dah. Sekarang kita mau ngapain? Menjajan. Kita kenalan dulu. Oke. Okay. Kasih tahu nama kamu? Namaku? Siapa? Tuh mau nanya. Mau nanya sih? Gak sopan. Kasih tahu yang betul siapa namanya? Namaku? Siapa? Pak D. Siapa namanya? Pak D. Iya, namanya Pak D. Pak D siapa? Pak De Kijo. Pak De siapa? Duduk. Pak De Kijo. Iya. Pak De Kijo udah kenalan? Udah. Abis kenalan Pak De enaknya kita ngapain? Makan bakso. Makan bakso. Kita ngucapin salam dulu. Oke. Okay. Kasih salam. Salam. Salamnya yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De. Iya. Kita kan tamu. Iya. Dimana-mana tamu tuh yang ngucapin. Iya. Teman-teman yang menjawab. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De. Iya. Bau jengkol. Mana? Kalau orang punya salah harus minta makan. Maaf, maaf. Coba diajak. Maaf, 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 mama. Pak De, iya. Pak De mau isengin kafe kita terus. Biarin. Ya udah teman-teman. Karena Pak De isengin kafe kita terus. Iya. Sekarang Pak De kakak minta nyanyi aja. Oke. Okay. Mau nyanyi lagu apa? Lagu anak-anak. Judulnya Goyang Dompret. Apa lagunya Goyang Dompret? Lagi aja. Nyanyi lagu. Satu-satu. Siap. Satu-satu aku sayang kamu. Sayang kamu. Sayang ibu. Iya. Siap. Satu, dua, tiga. Nyanyi kakak. Iya. Bantuin. Oh, bantuin. Siap dibantuin. Satu, dua, tiga. Satu, satu aku sayang ibu. Dua, dua juga sayang ibu. Yang kedua sayang siapa? Ibu. 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 Sabar. Kita tanya ketiga. Tiga, tiga. Tetap sayang ibu. Yang ketiga sayang siapa? Adik kakak. Ibu. 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 Sabar. Kita tanya sama Pak De. Kak De. Iya. Kenapa Pak De bilang ibunya tiga kali? Kakak. Iya. Kan kata Rasulullah. Kata Rasulullah, benar gak kata Rasulullah? Benar ya? Waktu itu kan Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita sayangi? Kata Rasulullah pertama siapa? Ibu. Ibumu. Terus sahabat tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus sahabat tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus sahabat tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Baru yang terakhir adalah ayahmu. Pak De, kenapa ibunya tiga kali?
Yang pertama, kenapa? Ibu yang mengandung. Benar nggak ibu yang mengandung? Ada nggak ayah yang mengandung? Tidak ada ya. Yang kedua, ibu yang melahirkan. Benar nggak ibu melahirkan? Ada ayah yang melahirkan? Tidak ada. Yang ketiga, ibu yang menyusui. Benar nggak ibu menyusui? Ada laki-laki yang menyusui? Tidak ada. Keren. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Ade. Gak boleh sombong. Iya. Nyanyi ulang. Siap. Ibunya tiga kali gak apa-apa. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, satu. Aku sayang ibu. Dua, dua. Juga sayang ibu. Tiga, tiga. Tetap sayang ibu. Satu, dua, tiga. Sayang ibu, ibu. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Kenapa? Malu. Malu sama siapa? Ibu-ibu. Lihat ibunya baik tuh. Tuh. Baik kan ibunya? Iya, ibu-ibu maafin Pak De ya. Iya, dimaafin. Ya udah, Pak De. Iya. Teman-teman, padahal setiap hari Kak Fakih mengangkat kedua tangan Kak Fakih berdoa. Amin. Belum. Berdoanya kayak gini. Berdoanya khusus buat si Pak De. Amin. Belum. Doanya kayak gini. Ya Allah, jadikanlah Pak De anak yang baik. Enggak mau. Anak yang hebat. Enggak mau. Anak yang pinter. Enggak mau. Pak De. Iya. Pak De maunya jadi anak apa? Anak kucing. Anak. Pak De. Iya. Pak De mau isengin Kak Fakih terus. Biarin. Ya udah teman-teman. Karena Pak De isengin Kak Fakih terus. Iya. Terakhir. Selain Kak Fakih bisa sulap, Kak Fakih juga bisa hipnotis. Pak De. Iya. Hitungan ketiga nanti Pak De akan tidur. Tidur. Iya. Eh belum. Kita hitung dulu sampai tiga. Tidur. Tidur. Kakak. Iya. Belum baca doa. Oh ya belum baca doa. Anak pinter kalau mau tidur harus baca. Baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Teman-teman, doa tidur yang benar kayak gimana? Bismika wa bismika amur. Kok dia tidur? Pak De. Pak De. Pak De tidur. Kita tidur aja Pak De ya. Pak De. Pak De tidur ya. Iya. Pak De kalau tidur nggak boleh ngomong. Bawel. Bawel. Anak soleh. Anak kucing. Jangan sih kucing. Di sini anak soleh dan soleh semua. Anak kucing di sini. Teman-teman jangan kayak Pak De ya. Iya. Orangnya iseng. Emang. Emang. Aduh, anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Teman-teman boleh nggak kita kayak Pak De? Boleh nggak kita ngelawan sama orang tua? Ngelawan sama guru? Isengin teman-temannya? Ngebully teman-temannya boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus jadi anak yang baik, soleh dan soleha. Seperti siapa? Nabi Muhammad. Siapa di sini yang mau seperti Nabi Muhammad? Siapa di sini yang mau seperti Rasulullah? Dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Mengikuti Rasulullah. Ngelawan sama orang tuanya? Rasulullah malas untuk belajar? Rasulullah malas untuk beribadah? Rasulullah suka ngebully teman-temannya? Tidak, ya, makanya itu. Mulai hari ini kita harus berubah seperti Rasulullah. Siap? Siap. Anak soleh. Siap. Oh teman-teman, gak terasa nih waktu Kak Fakih sudah habis bersama kalian.
teman-teman, Kak Faki sebentar. Kak Faki mohon doanya ya teman-teman ya. Kemarin Kak Faki baru melihat updatean status dari temannya Kak Faki. Dia kebetulan satu tim sama Kak Faki untuk dongeng Palestina. Kak Faki dapat informasi dari mereka, dari temannya Kak Faki, dikabarkan masjid yang Indonesia bangun di Palestina, masjid yang Indonesia bangun nih, yang Indonesia bangun di Palestina, namanya Masjid Istiqlal Indonesia di Palestina, sudah hancur. Dan juga rumah sakit Indonesia sudah hancur. Hancur sama siapa? Israel. Kita doakan teman-teman, semoga teman-teman kita di sana diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan khusus untuk tentara Zionis Israel dihancurkan, dan untuk teman-teman kita di Palestina diberikan kemerdekaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena teman-teman yang diinginkan Israel apa? Pertama kekuasaan, dan yang kedua Masjid Al-Aqsa. Teman-teman, Masjid Al-Aqsa ini masjid kiblat pertamanya umat Islam. Masjid Al-Aqsa ini yang kedua adalah tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Mau enggak tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj dihancurkan? Tidak. Mau enggak Masjid Al-Aqsa dibom? Tidak. Tidak, makanya itu kita harus tiap hari mengangkat kedua tangan kita, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Siap? Siap. Dan tidak lupa, kita harus berhenti ngapain? Memakai produk-produk yang membantu Israel. Apa aja contohnya? KFC, apalagi? McD, Starbucks, Coca-Cola, dan semua-semuanya kita harus tidak pakai. Siap? Siap. Siap tidak pakai produk Israel? Siap. Siap memerdekakan Palestina? Siap. Oke teman-teman semuanya, di akhir cerita Kak Faki mau ngajakin teman-teman di sini yang punya Instagram atau yang punya TikTok. Bisa di follow Instagram atau TikToknya Kak Faki di mana? Di @kipupet. @kipupet. Nah, di Papet ini adalah keluarganya Pak Dekijo. Nanti di Instagramnya banyak tuh saudara-saudaranya Pak Dekijo. Nanti teman-teman kenalan di sana ya. Ya udah teman-teman semuanya, di akhir cerita Kak Faki mau kasih pantun lagi nih buat teman-teman di sini. Pantunnya gimana? Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata Kak Faki yang salah, jangan dimasukkan ke dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Silakan MC.